Assalamualaikum. Kali ini kita bersama Arif Emma Santaran lagi. Iya. Hari ini kita mau pergi syuting ya. Mau pergi syuting. Ke apa? Ke mana, Bang? Ke Bukit Gado-Gado. Bukit Gado-Gado. Ini di sana ada kafe terbaru nih. Ini kalau boleh tanya Mr. Guest nih, ini Arif tayang di mana lagi nih? Arif nih di mana-mana ada ya. Sekarang di Koko Rekor. Oh, ya, Koko Rekor dan Project Arif juga. Oke. Ikutin perjalanan syuting Arif. Iya, kabarnya beritanya nih Arif lagi senang-senangnya ya. Alhamdulillah ya. Kabarnya udah dapat momongan ya. Alhamdulillah. Udah lahir dah umur mau sebulan lah. Oh, udah satu bulan. Cewek atau cowok nih? Alhamdulillah cewek. Ternyata orang kan banyak bilang nih Arif imut-imut. Ternyata dia udah punya istri, guys. Alhamdulillah imut-imut. Ternyata kali ini kita masih bersama Bang Acin nih. Halo Bang Acin, ini project apa nih Bang Acin? Project Koko Rekor. Oh, Koko Rekor lagi. Ternyata Koko Rekor ini memacit kira ya. Beraja-raja macet. Ini lagi jadi driver. Oh, lagi jadi driver ya. Ini kayaknya Bang Arif lagi rada-rada batuk ya. Gatal. Gatal. Tapi semangat selalu untuk berkarya. Selalu. Untuk sahabat semuanya. Ini banyak nih yang menanya-nanya Bang Arif. Udah lama nggak diliput nih Bang Sugiman. Iya. Nih sekarang Bang liput lagi nih. Sekarang diliput lagi oleh Mr. Guest. Hey. Mana-mana ada Mr. Guest. Alhamdulillah udah adalah gitu. Oh udah adalah. Nanti kalau baru di atas nanti tak saju entah lain-lain nggak tahu kita kan. Nanti kan Arif segera di channel Mr. Guest Sugiman Kaset Official. Dan ikutin perjalanan syuting Arif kali ini. Kali ini. Oke. Okay, bye-bye. It's Construct Productions. Hey. Halo guys, kali ini kita grebek Arif lagi. Ternyata Arif setting di sini. Ayo guys. Halo, assalamualaikum Arif. Ini dalam rangka apa nih Arif? Setting lagi ya? Iya, dalam rangka setting projectnya Koko Rekor. Oh, Koko Rekor. Juga projectnya Arif terakhir. Oh, berarti di sekarang yang tayang nih di Koko ya? Iya. Bu, cara Arif apa nih? Nanti insya Allah besok syutingnya. Oh syutingnya besok di Arifutra. Kalau boleh tahu setelah ini masuk di studio mana nih? Studio masih di Kirian. Oh masih di Kirian. Di Kirian. Ini ada nggak buat pesan-pesan buat fan-fan Arif? Ini udah lama nggak Bang Arif Arif nih? Iya iya. Buat para sahabat Arif semuanya, terima kasih sudah mensupport Arif sampai saat sekarang ini. Yang terpenting jangan lupa nonton terus lagu-lagu terbaru dari Arif. Jangan lupa guys, biasanya ini udah track kelima gitu ya. Iya track kelima. Ini Arif Emma Santaran ini udah track kelima kita liput. Ini kita cerita-cerita, enak aja lagi ini. Ini Bang Arif di ini atau di mana? Alamatnya masih di sana, jalan pertama juga di Mekarta. Jadi kalau padangnya sebulan kerja. Ini Bang Arif lagu duet atau single nih? Masih single. Iya, tapi kalau kehidupan udah berdua lah. Kehidupannya udah berdua. Kabar berita gembira udah lahiran anaknya. Bang Arif udah punya momongan ya? Alhamdulillah udah umurnya sebulan lah. Sebulan. Dan anaknya sehat selalu. Amin ya Allah. Dan berguna untuk bagi agama nusa dan bangsa atau pada orang tuanya. Grogi nih sudah guys. Yeah. Kameramennya terlalu ganteng. Iya yeah, benar. Kameramennya udah tukar rambutnya. Udah tukar rambutnya. Siap. Hampir mirip Mister Guest ya. Siap. Sekarang kita lagi syuting di mana nama Mister Guest? Di kita syuting di kafe di Panara. Di Panara. Iya. Alamatnya di Bukit Gado. Oh ya Bukit Gado-Gado. Arah ke Pantai Air Manis guys. Iya.
enak juga rasanya gado-gado. Gado-gado memang enak. Itu makanan. Hah? Itu makanan. Itu makanan. Kalau ya, kalau ariknya bukan makanan. Iya, iya, iya. Oke, okay, ini alhamdulillah kita udah konten kelima ya, Rik. Iya. Terima kasih banyak Mister Guest sudah tidak bosan-bosannya untuk meliput Arif. Kalau penting semangat selalu. Kalau meliput Arif kita enggak bosan-bosan, peminatnya banyak. Alhamdulillah. Insyaallah. Penting Mister Guest semangat selalu, sehat-sehat selalu, selalu berdoa rezeki. Amin. Penting jangan lupa ibadah. Amin. Apa Mister Guest? Mudah-mudahan di konten berikutnya Arif makin sukses. Amin ya Allah. Amin. Cuan, kameramennya tengok saya terus sih. Cuan, cuan, cuannya tuh, cuannya saya tuh. Oke, okay, Mister Guys, terima kasih banyak. Mister Guys, jangan patang menyerah. Untuk ini kan Arif udah sering single nih. Ada nggak rencana mau duet yang lain? Kalau duet, Insya Allah ada dengan Insya Allah sepertinya Kak Ovi Kristi, Insya Allah. Ya, ada PLI baru juga, ada namanya Tekas itu, kaulah kali ya, coba-coba gitu. Ini ternyata Bang Arif kenal kemarin lagu Malaysia ya? Iya, si lagu Malaysia juga. Apa kemarin judul lagunya? Bui yang Jadi Permadani. Nah, itu yang lagi viral guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, trending juga nih kayaknya. Alhamdulillah. Ini Arif lagunya apa yang dibawainnya mudah-mudahan trending. Ini di anak si tangan dingin nih. mudah-mudahan ini kan udah lama nih, udah yang kelima nih. Iya. Ada nggak pesan-pesan buat Ben Arif? Kayak pesan-pesannya tidak jauh-jauh. Yang pentingnya semangat selalu buat sahabat semuanya yang sudah mensupport Arif. Terima kasih banyak. Yang pentingnya Arif semangat selalu, selalu berjuang, selalu berkarya di jalan Allah. Yang penting Arifnya semangat. Karena berkarya ini yang mendengarkan sahabat semua yang serius kan tidak Sumbar atau Sumatera provinsi itu. Ini Indonesia ya? Iya. Oh, bukan Indonesia. Mas Sun Sumantara. Ya. Oh, ini kebetulan kita udah datang orang seafood. Iya, segera seafood. Enggak, segera kampung. Kampung. Hari-nya udah viral, makanannya kita nasi goreng kampung. Makanannya masih selera kampung ya? Iya, masih selera kampung. Ini udah. Ini setelah ini mau kemana Bang Arif? Setelah ini adalah kita berbicara. Alhamdulillah untuk di channel berikutnya kita akan meliput Bang Arif lagi. Insya Allah syutingnya besok. Terima kasih. Ini Arif dah menyempatin waktu buat Mister Guest. Ini udah konten kelima nih. Iya. Banyak Mister Guest di mana-mana ada. Iya. Karena beliau yang mensupport adalah Amin. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa masuk di channel Arif Putra. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.